guys, kembali saya Danzel. Kali ini gue mencoba mainkan game berjudul Aurora A Child's Journey. Ini adalah game di mana ada seorang bocil ya yang mengalami disaster sepertinya. Itu sepertinya kayak ada bencana-bencana alam seperti itu. Dan langsung saja kita coba mainkan. Gue juga ada penasaran gimana cara gameplaynya. Banyak sekali sampah ya. Ini dia Aurora. Press E. Dia mengandalkan imajinasinya ya. Hey, not that fast. Wow, ini guys. Sepertinya bocil ini namanya Aurora. Yang ini nama Aurora seperti guys. Kita bisa dorong. Ya ampun, jatuh. Gue bisa. Kalau gue jatuh gimana ya? Aduh, dulu. Gue penasaran kalau gue jatuh gimana guys. Ini gak usah deh ya. Dan seperti kalian lihat, aduh, banyak sekali sampah di sini ya. Rumahnya itu kayak di atas sungai lagi, danau. Dan kemana orang-orang? Apakah dia hanya tinggal sebatang kara? Pintunya kemana lagi nih? Tak ada pintunya. Ini ada pintunya guys. Cuman, ya, gak bisa dimasuki. Imagine. Seperti kita harus ngikutin kapal itu deh, kapal kertas. Ya ampun, gue meninggoy guys. Tunggu, mungkin gue gak boleh terlalu lama kali ya, atau gimana? Agak membingungkan ketika gua masuk kayak gini. Iya, meninggoy guys. Dia harus berimajinasi supaya bisa melewatin air. Boleh, kita nggak boleh sembarangan masuk air. Imajinasi. Gue lompat dong. Yep, hampir aja. Kita ngikutin kapalnya sampai mana? Itu kapalnya. Dan itu ada tanda ke kanan. Ke atas. Gimana caranya? Yap. Gimana cara gue naik? Dikasih drag. Lompat. Nah, seperti itu. Duit. Blok. Kita ikutin terus nih kapalnya ya. Imagine. Mana itu kapalnya? kayaknya gue perlu dorong ini. Nah, dulu kan dipakai kan? Nah, tadi kalau gue gak sempat dorong gimana ya? Gue bisa naik lagi sih. Iya, bisa naik lagi sih. Kanan buntu. Kita ngikutinnya sampai kapan ini? Halo. Ya ampun, dia ke sana dong. Gua nggak bisa ke sana. Pelan-pelan. Tidak ada. Ayo, 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 naik.
Kasihan ini bocil tinggal sendirian ini guys. Tidak ada orang-orang dari tadi loh. Oke. Loh. Loh itu guys. Iya betul, dia kayaknya di tengah-tengah danau ini. Tuh kan, di sana masih ada daratan. Oh. Kenapa dia tinggal sendiri ya? Apa itu? Oh. Daratan. Eh, hey. Udah. Gacha. Itu ada perahu. Apa yang terjadi? Ada kebakaran, guys. Only a monster will do that. Hanya monster yang bisa melakukan itu katanya. I have to get there. I have to stop the smoke. Oke, katanya kita harus ke sana. It's getting dark. I'm glad I brought my flashlight. Oh. Hari semakin gelap dan dia bilang beruntung dia bawa. I can't keep it away with my flashlight. Oh, gua tahu nih. Kita disuruh menyinarin. Oke. Disuruh menyinarin monster. Oke. Sabar guys. Ke kiri. Wow. Sudah semakin menarik ya game-nya ya. Oke. Kira-kira monster apa lagi tuh? Seperti bayangan-bayangan seperti itu tuh. Sabar. Ke kanan. Nice. Jangan bilang ini hanya imajinasinya. Imajinasinya Aurora. Habis. So much pollution. I'm sure. Aduh dia bilang apa tadi? Gak kebaca guys. Oh no, poor little fishes. Mommy always says that we got to have fun. That we, I hope they get there too. Oh, kasihan ikan-ikannya. Dia berharap ikan-ikannya itu pergi ke surga, guys. Wow. Yeah. Ada polusi yang membuat airnya tercemar. Apakah game ini mengajarkan kita kalau kita sudah juga membuat polusi di lingkungan? Bisa jadi. Wow. Imagine. Oke. Okay. Nah. Itu apa? Ini kayak lokasi kontraktor deh ini. Gue mau ngapain? Hah? Berbahaya sekali nih. Aduh, kena dong. Padahal cuma kena samping doang. Gue mesti lewat mana coba? Oke, iya, ampun. Gimana cara lewatinnya ya? Gua kan harus lewatin itu. Ayo, cepat. Lompat. Nice. Wow. Teka-tekinya sudah makin sulit nih. Oke. Kita harus bertahan, Aurora. Tenang. Ada Danzel di sini. Dia akan selalu menjagamu. Oke. Wow. Oke, lagi-lagi kita teka-teki nih. Apa ini, guys? Awas, jangan kegencet.
Oke. Oh, oke, naikin, naikin. Cepet, 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 cepet. Naikin. Nice. Jadi yang merah-merah ini membahayakan. Wow. Dia menggerakkan itu dengan imajinasinya. Atau itu telekinetiknya, ya, jangan-jangan. Tunggu. Naik. Apalagi nih? Ada ini lagi. Oke. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Ayo jalan. Eh, tak bisa ini, tak bisa. Gua harus ke kiri dulu. Maju. Oh, nggak bisa. Maju lagi. Nggak bisa. Maju lagi. Tak bisa. Ayo, bisa, 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 bisa. Yuk, bisa, yuk, bisa, yuk. Aha. Oke. Aman sudah. Itu nggak ketutup. Ya ampun. Jadi gue pelan-pelan bisa dong tadi seharusnya. Ini beda ya. Kenapa dikabur-kaburin gini? Panas. Ya ampun, semua pada terbakar. Apa yang terjadi nih? Kok menghilang? Jangan bilang nih hanya imajinasinya dari Aurora. Anybody here? Siapa tuh? Jangan-jangan dia yang menyebabkan kebakaran itu. Jatuh dari atas aja ya. Iya guys. Dari atas jatuh kayaknya tadi. Iya dari atas jatuh. Wow. Pemandangannya bagus juga ya. Biarpun di kiri kanan tuh sampah semua guys. Wow, memang dunia ini indah. Nah, kalau tanpa sampah ya. Wow. Oh, bukan sampah, ikan. Ya ampun, gua salah lihat, guys. Ternyata itu adalah ikan. Wah. Apakah itu arwah-arwah para ikan? Menarik ini game. Ada seperti itu kah? Ah. Mungkin game ini memberikan pesan kepada kita kalau kita harus menjaga lingkungan ya. Bisa jadi. Wow. Luar biasa. Karena di awal kan banyak sampah, terus ada menyebab kebakaran dan mungkin ada dalam manusia. Aurora story was inspired by a huge fire that happened. Oh, jadi kemungkinan adalah cerita beneran gak sih? Diangkat ke dalam game. Ya, yeah. Aurora tuh katanya terinspirasi dari cerita. During the fire, 9 ton ikan mati terkontaminasi. Wow. Until the community benefits as a village. Oh, jadi ada desa namanya Aurora. Oh. There was enough nor last human action major environment itu kan karena itu manusia menyebabkan disaster. Oh. Berarti berdasarkan iya, berarti gamenya itu diangkat berdasarkan kisah nyata. Wow.
Oke lah guys, seperti kalian lihat, game ini diangkat berdasarkan dari cerita nyata sebuah desa ya. Berarti tadi anak tersebut bukan Aurora, tapi adalah Aurora itu adalah nama sebuah desa yang dimana desa itu hancur karena polusi akibat perbuatan manusia. Makanya nggak heran di game awal banyak sekali sampah dan kita melihat banyak bangkai ikan ya mati karena polusi atau limbah yang terbuang dari pabrik. Kalau nggak salah akibat kebakaran, jadi mengakibatkan polusinya ke air. Oke lah guys, cukup sekian untuk video Aurora A Child's Journey. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah!